Bagaimana caranya menghubungkan Bluetooth soundcard film OnePlus ke handphone? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Fadlan Story. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menghubungkan Bluetooth ke soundcard. Ini saya sudah menyediakan HP-nya. Ini nanti akan kita hubungkan Bluetooth-nya ke soundcard V8 Plus. Karena di sini ada tulisan power beating-nya, power Bluetooth maksudnya. Nah, langkah pertama itu langsung saja kita masuk ke menu Bluetooth. Ini kita tarik dari atas. Nah, seperti ini. Kita tekan lama. Nah, kalau sudah langsung kita hidupkan menu Bluetooth-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita hapus dulu ya perangkatnya ya. Menghapus. Nah, hasilnya langsung muncul tulisannya V8S garis miring P. Ini V8 ini adalah ini. V8 ini juga ada tulisannya nih. V8 plus. Kalau di sini V8SP. Ini S-nya apa nih ya? Oh, soundcard mungkin P-nya plus. Ini langsung kita klik aja. Sekarang nih. Nah, ini dia. Ini langsung kita klik aja. Klik, nah terhubung. Di sini sudah ada terhubung. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa ini sudah terhubung? Kita putar musik aja. Kita putar musik kembali ya. Kembali. Ini kita buka menu musik. Kalau di HP kalian di menu musik atau di menu video atau di recording apa aja ya, yang penting musik. Kita buka daftar lagunya. Saya putar lagu ini misalnya. Ini. Nah, kita putar. Nah, sudah bunyi ya. Musiknya sudah jadi, musiknya sudah bunyi. Dan cara mengontrolnya adalah ini musiknya di sini, ini adalah musik. Kalau kita turunkan dia akan habis suaranya, kalau kita naikkan. Nah, jadi begitu caranya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada mau yang komentar, silakan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.